Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bang Maman ya. Oke, kali ini saya akan mengupdate untuk harga secondan di awal tahun 2022 ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini 5 etalase masih full second semua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang pengen cari HP, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi buat kalian semua. Atau teman-teman tukar tambah juga bisa ya. Jadi yang pengen tukar tambah atau tukar turah, atau sekedar pengen cari HP second, disinilah tempatnya yang cocok buat kalian semua ya. Jadi sebelum kita mereview untuk harga secondannya, teman-teman subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini, tentunya soal Android maupun soal dunia perkonteran ya teman-teman. Oke, kalau sudah di subscribe, mari kita lanjut untuk mereview harga dari secondan untuk tahun 2022. Dan ini update untuk Januari ya, di awal tahun 2022. Apakah untuk handphone second ini ada yang turun atau harganya masih tetap atau ada yang naik? Oke, mari kita lanjut. Untuk yang pertama ini ada seri Vivo. Dan kemarin ada yang request tipe Y12S. Coba Mbak ambilin tipe Y12S. Ada enggak? Ini Mbak, ini bawah Y12S. Oh itu. Oke, ini Y12S. Ini banyak ya. 1 2 ada lagi ini 3. Ini RAM 3 internal 32 dengan baterai 5000. Untuk harganya sendiri ini saya bandrol 1.550 dan ini masih harga penawaran ya teman-teman. Jadi bisa kurang. Ini kondisinya masih mulus. Garansi service centernya masih ada. Ada warna hitam. Ada juga warna yang biru. Oke, untuk patokan harganya ini tidak bisa menjadi patokan tetap ya, soalnya untuk second kan kita lihat kondisi barangnya dulu nih, kondisi mulus atau tidaknya, atau masih garansi atau tidaknya. Ya, untuk bandrol di tipe Y12S ini kisaran 15-an ya kurang lebihnya, seperti itu. Oke, lanjut ke tipe Y15S. Ini yang tipe baru. Ini udah ada secondannya ya. Tipe Y15S ini RAM 3 internal 32, speknya hampir sama dengan Y12S, cuma beda di tampilan sama versi Android-nya ya. Baterainya ini 5000. Ini pemakaian baru 1 bulan. 1 bulan belum ada ya. Tadi saya cek itu cuma beberapa minggu saja dan ini sudah ada secondannya, jadi kondisi mulus, super mulus. Ini saya bandrol 1.700, untuk harga barunya ini 2 juta ya. Oke, lanjut untuk yang RAM 3 harganya agak mede, Y12 Mbak, Y12 biasa ada enggak? Oke, ini ada Y12. Ini barunya sudah tidak ada sih, jadi untuk garansiannya sudah nggak ada, untuk garansian service centernya sudah nggak ada ya. Ini RAM 3 internal 32 dan kameranya ini 3 ya. Ini saya bandrol dengan harga 1.300, bisa kurang ya, bisa kurang, nego halus saja. Oke, lanjut ke seri Y21. Oke, ini Y21 RAM 4 ya, kita langsung update ke RAM 4. Y21 ini barunya masih ada dengan harga 2.400 dan ini kondisi mulus dengan status garansi masih ada ya. Ini saya bandrol dengan harga 2 juta, bisa nego juga ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini kondisinya mulus, nggak ada lecet-lecetnya sama sekali. Ini RAM 4 internal 64 dengan baterai
5.000. Untuk prosesornya ini prosesor P35 ya. Untuk yang pengen order silakan langsung order di apa? Kanan video ini. Bisa untuk yang luar kota bisa kita kirim lewat JNT atau ekspedisi JNE tergantung request dari teman-teman ya. Oke, lanjut ke tipe Oppo nih. Tipe Oppo, Mbak. Oke, tipe Oppo nih kita awali dengan RAM 2 dulu ya. RAM 2 ada A11K, ini A1K. Yang baterainya masih ada, Mbak. Ini baterainya habis oleh. Oke, ini A1K ini dengan spesifikasi RAM 2 internal 32. Dan teman-teman lihat ini kondisinya mulus. Ini saya bandrol dengan harga 11-an ya, teman-teman. Terus kita lanjut ke RAM 3. Oke, ini sempat menjadi primadona Oppo ya untuk yang RAM 3, tapi untuk barunya sudah enggak ada ya. Ini RAM 3 internal 32 dengan baterai 4230. Ini saya bandrol dengan harga 1.550 ya, teman-teman. Ini kondisi mulus. Status garansinya masih ada ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen cari HP second di sini jangan ragu, misal ada garansinya teman-teman bisa lanjut untuk proses penggaransiannya. Oke, kita tunggu mbaknya dulu, ini lagi nerima paketan. Ini seperti biasa ya, ini 5 etalase ini full dengan HP second. Jadi mulai harga 1 jutaan sampai 5 jutaan ini ada semua ya, teman-teman. Oke, sekedar info buat teman-teman, kemarin ada komenan di video saya sebelumnya, "Bang, di apa untuk Xiaomi di sini kok harganya lebih murah sedangkan di sana harganya lebih mahal untuk baru maupun untuk secondnya." Oke, saya jawab ya sambil kita nunggu mbaknya lagi transaksi untuk paketan. Jadi Xiaomi itu ada dua garansi ya, teman-teman. Jadi ada dua garansi, garansi resmi dari Xiaomi-nya, dari Xiaomi, terus garansi distributor non resmi. Untuk yang garansi distributor non resmi harganya emang lebih murah ya, terpautnya cukup banyak. Untuk yang garansi resmi salah satunya itu ada di garansi TAM. Jadi untuk yang labelnya ada label TAM, terus ada tulisan tulisan garansi resmi Indonesia, itu berarti status untuk HP-nya itu garansi resmi ya, teman-teman. Jadi kalau perbandingan harga second sama harga barunya itu kok beda di tempat kalian dengan tempat sini. Jadi emang wajar ya, saya bilang wajar, soalnya sini kita mainnya barang resmi semua ya. Jadi kita nggak ambil barang distributor non resmi. Oke, itu saja yang saya infokan. Jadi untuk harga secondnya di tempat manapun itu terpautnya cukup dikit ya, jadi tempat kalian maupun tempat saya ini paling selisihnya cuma 100-an ya, kurang lebihnya 100-an. Soalnya untuk second kan tidak bisa dijadikan patokan di harga, soalnya untuk kondisi barang mulus dan tidaknya, terus status garansinya masih ada atau tidak, kayak gitu kan. Oke, lanjut ke Oppo lagi. RAM 4, Mbak. RAM 4 ya. Ini ada RAM 4 dengan tipe Oppo A54 ya. A54 ini kondisinya masih mulus dan saya bandrol dengan harga 2.050. Ini bisa kurang juga ya. Jadi jangan langsung, oh itu pasti harga pas, tidak teman-teman. Ini bisa nego
Jadi untuk kalian yang pengen order atau sekedar tanya-tanya, bisa chat langsung di WA yang ada di video ini atau bisa DM langsung di Instagram resmi dari Raya Sel ya. Oke, lanjut ke RAM 6 nih. RAM 6 ada A53. Oke, RAM 6 A53 ada nih, Mbak. A52. Oke, ini ada A52. Oh ya, yang A53-nya sudah laku ya tadi dengan harga 2.200.000. Dan ini ada A52 RAM 6 internal 128. Ini kondisi mulus ya. Kondisi mulus. Saya bandrol dengan harga 2.300.000 saja. Oke. Lanjut ke seri Renault. Ini ada seri Renault ya. Seri Renault ini cukup stabil ya harganya. Soalnya untuk harga second kan kita juga mengikuti minat pasar di apa? Di tempat kita ya. Dan untuk yang Renault 4F ini peminat atau penggemarnya cukup banyak. Jadi harga secondnya juga cukup stabil. Ini saya bandrol dengan harga 2.900.000 saja. Cukup murah banget dengan RAM 8 internal 128 dengan layar AMOLED ya, teman-teman. Ini kameranya 2 ya, kamera depan 2, kamera belakangnya 4 dengan lensa kameranya untuk kamera utamanya ini 48 megapiksel. Oke, lanjut ke seri Renault 5F. Ini kakaknya 4F ya. Ini saya bandrol dengan harga 3.200.000 saja dengan RAM 8 internal 128. Untuk pengecasannya ini sudah support flash charging ya, teman-teman. 33 watt. Dengan layar AMOLED tentunya. Oke, lanjut ke Renault 5. Untuk Renault 5 untuk harga barunya ini sudah turun ya, dari harga 5 juta sekarang jadi 4.500.000, turun 500.000. Untuk yang teman-teman cari barunya, di tempat saya sudah ada, masih ada stoknya, masih banyak tuh Renault 5, Renault 6, Renault 4F juga ada ya. Ini dibanderol dengan harga 3.500.000-an saja, teman-teman. Kondisi mulus dengan RAM 8 internal 128, untuk prosesornya Snapdragon 720G. Oke, lanjut ke seri ini, bagian ini. Bagian yang banyak dicari orang untuk second-nya ini ada Xiaomi, ada Realme, ada Infinix juga. Oke, kita mulai dari harga yang terbawah dulu. Untuk yang RAM 2 ini ada 9A. Halo Bu Honor. Ini 9A Mbak, RAM 2 internal 32. Oke. Ini 9A ya, 9A ini RAM 2. Untuk yang varian RAM 2 internal 32, ini kondisinya mulus. Untuk status garansinya ini masih ada. RAM 2 internal 32 dengan baterai 5000. Kameranya 1 ya. Ini saya bandrol dengan harga 1.150.000. Cukup murah ya. Lanjut ke 9C ini, teman-teman. Oke, ini 9C yang sempat di komen siapa subscriber saya kemarin. Bang, kenapa kok harganya lebih mahal di tempat saya? Di tempat saya itu lebih murah. Jadi yang sudah saya jawab tadi ya. Jadi Xiaomi itu ada yang namanya garansi resmi dan garansi non resmi distributor. Jadi seperti itu. Jadi yang untuk yang non resmi emang lebih murah, baik itu harga barunya maupun harga second-nya. Dan untuk dusbooknya juga berbeda ya. Jadi secara langsung kasat mata pun orang awam pun juga bisa membedakan antara HP resmi maupun HP yang non resmi distributor, seperti itu. Oh ya, tadi ini dia bandrol dengan harga 1.375.000, ini yang varian RAM 3 internal 32 ya. Soalnya ada varian yang RAM 4 juga.
Ini HP Poco. Ini ada Poco M3 teman-teman. Ini ada Poco M3 dengan varian RAM 4 internal 64. Ini HP kelas apa? Entry level yang cukup banyak peminatnya. Soalnya untuk RAM-nya atau spesifikasinya ini tinggi, dengan harga barunya juga cukup lumayan murah ya. Ini saya bandrol dengan harga Rp1.750.000, bisa nego ya. Jadi jangan terpacu sama label yang ada di handphone. Soalnya kalau tidak dilabeli, jadi saya tuh kadang lupa ya teman-teman. Soalnya banyak ini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak dilabeli satu persatu, kadang itu kita lupa ya. Oke, ini ada seri Poco lagi, cuma ini yang Poco 3 Pro yang varian 5G untuk RAM 4 internal 64. Ini saya bandrol dengan harga cukup murah, soalnya ini barangnya ini mulus tapi harganya murah banget ya teman-teman. Ini cukup dengan harga Rp2.200.000 dengan kondisi super like new atau mulus. Dan untuk status garansinya ini masih ada ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen beli untuk yang HP mulus-mulus seperti ini, teman-teman bisa meneruskan status garansinya. Jadi tidak terpaku sama garansian second-nya ya. Biasanya garansian second itu kan cuma sedikit. Kalau di handphonenya garansinya masih ada, teman-teman bisa melanjutkan status garansinya ya teman-teman. Ini ada seri Note 10. Ini ada Note 10 yang dulu sempat viral, soalnya viralnya itu banyak yang nyari, tapi kemunculannya tuh cuma sebentar ya. Ini sayang sekali Note 10 yang banyak yang dicari, tapi untuk barunya itu cuma sebentar saja. Dengan dulu tuh 2.500 ya untuk barunya, dan sempat naik sampai 2.700 soalnya barang goib teman-teman. Jadi kalau Xiaomi itu entah permainannya kayak apa, jadi kalau banyak dicari itu malah barangnya nggak ada teman-teman, seperti itu. Ini saya bandrol dengan harga Rp2.150.000 seperti yang tadi ya, barangnya ini mulus ya, status garansinya masih ada. Ini ada kakaknya nih, penggantinya Xiaomi Note 10, ada Note 10S dengan varian RAM 6 internal 64. Ini saya bandrol dengan harga Rp2.400.000 ya, nego halus. Oke, sekali lagi yang mau order silakan order. Untuk yang luar kota bisa kita layani lewat via JNT maupun JNE ya. Jadi tenang aja ya teman-teman. Kalau sekiranya harga cocok, kita kasih gratis ongkir ya, seperti itu. Lari ke apa? Realme enggak ada enggak? Oke. Ini Realme teman-teman. Ini Realme dengan tipe Narzo 5i, harganya Rp1.700.000. Ini cuma dibuka satu hari saja teman-teman. Bener, satu hari. Saya serius nih, bukan bohongan. Ini cuma satu hari dan langsung dijual. Entah belinya itu karena apa, dijualnya karena apa, saya nggak tahu ya. Mungkin karena butuh uang salah satunya. Ini untuk varian RAM 4 internal 64 dengan baterai 5000. Saya bandrol harga Rp1.500.000. Ini status garansinya masih panjang, full 1 tahun teman-teman. Ini ada Realme 7i. Ini barunya sudah tidak ada ya. 7i ini RAM 8 internal 128. Dengan harga cuma Rp2.400.000 saja ya teman-teman. Oke, mbaknya ini laku iPhone teman-teman. Mbak, ini mau dikirim kemana mbak? COD, Kak. Oh, kita mau COD teman-teman. Jadi untuk yang rumahnya dekat dengan counter kami, kami bisa layanin apa? Kasih pelayanan COD ya, free ongkir. Untuk yang dekat, untuk yang jauh bisa lewat ekspedisi JNE maupun JNT, gitu ya teman-teman. Oke, berhubung mbaknya ini lagi sibuk nulis apa nota, iPhone teman-teman, mantap. Kita lanjut ya sama mbaknya satu ini. Untuk Samsung,
Mbak, minta tolong ambilin dong yang Samsungnya. Ini Samsung lumayan banyak ya. Cuma emang udah banyak yang laku. Ini Mbak ambilin A32. Oke, ini tipe baru A32 dengan varian RAM 6 internal 128. Ini status garansinya masih panjang ya. Belinya pun juga masih ada. Ini saya bandrol dengan harga 3 juta saja. Terus lanjut ke A22. A22 Mbak. Oh, ini A22. Ini untuk varian RAM 6 internal 128 ya teman-teman. Saya bandrol dengan harga 2.500 saja. Ini oke, cukup sekian dari video kali ini. Semoga menjadi bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang cari handphone second. Cukup sekian dari saya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update info terbaru dari channel ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.